Halo, kembali lagi di channel Arman. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah PTX ya. Nah, di PTX ini adalah PTX model SD ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini ada buat slot memorinya. Dan sedangkan yang ini enggak ya, bro. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe video ini ya, bro. Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya. Oke. Nah, di video ini jadi PTX samping model itu ada dua ya. Yang satu non SD, yang dua ada SD. Nah, tetapi di PTX ini dua-duanya ya 200 mW di 25 sampai 200 mW. Dan bentuknya juga ada yang beda dikit ya. Dari tombol butonnya sama ini nih, dan LED-nya juga pindah ke sini. Nah, jadi soal colokannya sama aja ya, dari mulai kak bentar ya, saya masukin dulu. Nah, dari di kabel hitam ini adalah black GND ya. Yang merah adalah yang 5 voltnya. Terus yang warna hijau itu smart audio ya. Lalu yang warna kuning ini video innya. Terus yang warna biru ini adalah video outnya ya. Nah, kalau camnya sama aja di sini. Ya, colokin aja di yang warna kuning ini cam innya, yang di tengah ini yang merah 5 voltnya, sedangkan yang hitam yang GND. Antenanya bawaannya sama ya seperti ini. Lalu cara pemakaiannya juga gampang. Yang pertama masukin slot memorinya. Oke, kita colokin ya biar kelihatan. Nah, udah nyala. Nyalanya sama seperti ini. Sama yang di Happy Model yang non SD. Sedangkan di sini itu ada buat slotnya ya. Seharusnya ini tuh nyala ya. Kayaknya baterainya low. Nah, nyala juga. Nah, di LED merah ini artinya dia sedang record ya. Kalau kedip-kedip kayak gini, dia sedang record. Nah, jika kalian sudah main drone Tiny Whoop ya, yang paling penting tekan tombol ini sekali sampai dia agak kedip lagi. Itu artinya ya, si simpanan hasil video tadi tersimpan ya, bro. Nah, jadi jangan sampai ketika kita udah main langsung cabut. Nah, si misalkan ini lagi kedip-kedip, itu artinya videonya agak masuk dari SD ini ya. Jadi harusnya kita kalau sedang main atau sudah beres main, utamakan tombol pin ini dulu ya. Ketika dia kedip-kedip, tekan sekali. Nah, itu artinya dia sudah nge-save ya hasil video saya yang lagi main. Sedangkan kalian jika ingin main lagi sedang tercolok gini, tinggal klik aja sekali. Nah, lalu dia nge-record lagi ya, bro. Nah, gampang lah seperti itu. Biar ya kelihatan main HD lah ya, tanpa kelihatan semut sedikit pun. Nah, seperti di video ini ya, bro. Yuk, kita tonton videonya. Yaduh.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.